Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu dan seluruh kita yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Adalah baik untuk memperkenalkan diri dan sekaligus nanti sosialisasi sebagaimana dinyatakan dalam warta tadi. Kami adalah Pendeta Robert Silitonga, sekarang melayani sebagai dosen di Universitas HKBP Nomen Sen Pematang Siantar. Ibu di rumah, istri Bu Rumar Paung, dan kami dikaruniai dua orang anak dan sudah dewasa. Dan kami tinggal di Pematang Siantar, persis di depan Universitas Simalungun di Jalan Kompi. Bapak Ibu saudara-saudari, adapun perkunjungan dan sekaligus melayani dalam ibadah ini adalah memperkenalkan dan menginformasikan, mensosialisasikan Universitas HKBP Nomen Sen Pematang Siantar. Saya yakin bahwa kita tidak asing lagi karena memang sebelumnya pada minggu-minggu yang lalu juga saya dengar dari Universitas HKBP Nomen Sen telah mensosialisasikan. Kenapa? Karena Nomen Sen adalah milik kita. Kita adalah HKBP dan HKBP adalah kita. Dan dengan demikian harapan kita HKBP tetap maju dalam peribadahan, dalam pendidikan, dalam kesehatan, dan dalam segala hal. Karena memang itulah yang dicita-citakan oleh Opui Epurus yang pertama, Dr. Ingwer Ludwig Noensen. Sehingga firman Tuhan diberitakan melalui firman di dalam gereja, lalu firman melalui pendidikan, dan firman melalui kesehatan dan pelayanan-pelayanan lainnya. Bapak Ibu, kami telah menginformasikan melalui brosur yang telah kami tempatkan di depan tadi, dan kami berharap, bermohon Bapak Ibu terlebih yang punya anak yang hingga sampai saat ini belum memutuskan untuk mendaftarkan diri di perguruan tinggi, berkenanlah kiranya untuk memasukkan anak-anak kita yang untuk memasuki perguruan tinggi. Dan di dalam brosur ada persyaratan yang tertulis di sana, baik uang kuliah, baik dosen, staf pengajar dan sebagainya. Jadi kita sudah maju. Kita, tenaga pendidik kita sudah banyak yang doktor. Dan demikian juga pembiayaan, kita lihat di sana ada pencicilan hingga sampai 6 kali, artinya diberikan kemudahan. Dan bagi anak-anak kita yang menginginkan asrama rusunawa, kita di HKBP Nomen Sen mempunyai 2 unit yang dapat menampung sampai 300 orang, tetapi masih khusus kepada perempuan. Dan untuk keberhasilan, saya harus bersaksi sebagaimana yang tertulis di acara bahwa saya juga alumni dari Universitas HKBP Nomen Sen Pematang Siantar, jurusan Bahasa Inggris. Dan saya sudah merasakan, kendati harus menunggu bersabar, baik melalui pengajaran, yaitu mendidik, mengajar, baik di sekolah STT, baik di sekolah pendeta di seminarium pada saat itu, di sekolah guru huria,
Saya sudah menjalaninya dan juga menjadi guru di beberapa SMP dan SMA sebelum memasuki studi di STT. Dan hari yang berbahagia saya terima pada tahun 2007 hingga sampai tahun 2012 oleh pimpinan HKBP menempatkan kami dan keluarga sebagai pendeta di HKBP Colorado, Amerika Serikat, kurang lebih 5 tahun. Ini adalah sesuatu berkat yang melimpah, dan memang ketika kita menerimanya bukan dalam hal kosong, tetapi kita sudah mempersiapkan ilmu kita, memiliki pengalaman kita, sehingga layak untuk diberikan kesempatan ke arah yang lebih baik. Ini hanya sebagai ajakan saja kepada Bapak Ibu. Kendati anak-anak kita belum mendapatkan pekerjaan hingga pada saat ini, yakin dan percayalah, tangan Tuhan, sebagaimana nanti akan kita dengar dalam firman Tuhan, bagaimana Allah menempatkan Yusuf di dalam segala suka dukanya. Karena Tuhan itu besar, Tuhan itu baik. Inilah perkenalan sekilas dan sekaligus sosialisasi bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan menjadi khotbah dalam ibadah Minggu pada saat ini adalah dari kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepada pengawal raja, membeli dia dan dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi topik ibadah atau minggu kita adalah menjadi berkat di dalam Tuhan. Gabe pasu-pasu marhite panupahioni debata. Kekasih Kristus, menjadi berkat dan memberkati serta diberkati adalah kerinduan kita semua. Tarpasu-pasu, dipasu-pasu, jala gabe pasu-pasu. Inilah dambaan dan kerinduan. Apakah itu dalam pekerjaan, apakah itu dalam pendidikan, apakah itu dalam relasi, yang pasti ini adalah keinginan kita semua. Namun untuk mendapatkan itu membutuhkan pengorbanan, membutuhkan usaha, membutuhkan semangat, dan bahkan juga terutama dengan harapan dan doa. Menjadi berkat adalah ditentukan dengan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Kehadiran
kehadiran dan penyertaan Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan beserta, dan Tuhan memampukan kita dengan segala yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, yang kita harapkan. Karena kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu bekerja. Inilah juga yang kita lihat dalam diri Yusuf. Dia menjadi berhasil dalam pekerjaan, dan bahkan dikatakan tinggal di rumah tuannya adalah karena Tuhan melakukan. God did. Siapakah Yusuf? Kita semua sudah tahu. Dan bahkan ada mungkin telenovela Yusuf berseri dia untuk mengantarkan kita tentang suatu penderitaan oleh karena iman percaya, oleh karena kerendahan, berserah diri memampukan Yusuf. Dan ini tidak instan. Ini dimulai daripada kesediaan, kemauan, kesanggupan untuk mendengarkan nasihat, perintah orang tua. Dan juga untuk melihat bagaimana Marhite melalui peristiwa pengalaman yang terjadi di tengah kehidupan untuk melihat bahwa kita dapat mengambil hikmah daripada sebuah peristiwa. Dan bahkan juga diceritakan bahwa dia disertai dengan mimpi, dan ini menjadi tanda permulaan untuk memberitahukan bahwa namanya akan besar. Beberapa kali dia bermimpi dan dia kemudian menceritakan kepada saudara-saudaranya, abang-abangnya, sehingga menjadi cemburu. Dan ini semua menjadi akibat daripada rancangan, rencana human trafficking, penjualan manusia. Jadi bukan hanya sekarang saja penjualan manusia, tetapi pada zaman, pada masa itu juga sudah ada human trafficking. Dan ini bahkan dilakukan di tengah keluarga atau satu keluarga besar. Kasih Kristus, perjalanan Yusuf menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk, menempa dia. Kendati dia harus merasakan suka duka, sakit ketika dia kemudian dimasukkan ke dalam lubang perigi yang tidak berair, lalu kemudian dia dijual kepada orang Midian dan menjadi bagian daripada perbudakan atau penjualan orang-orang yang dijadikan budak. Setelah diambil Potifar, dia kemudian dipersiapkan oleh Tuhan dengan peristiwa-peristiwa yang dialaminya, baik pencobaan, baik duka, baik pergumulan dan sebagainya, hingga sampai akhirnya oleh karena keinginan daripada istri Potifar untuk menjamah dia. Namun dia di dalam takut akan Tuhan dan beresiko masuk ke penjara. Namun di sana juga lah Allah mempersiapkan dia untuk menjawab doa mimpi daripada Firaun. Dan dari sanalah dia diangkat menjadi Perdana Menteri atau Wakil Raja. Ini semua rahasia, misteri yang Tuhan tempatkan dalam diri Yusuf. Dan bahkan ini boleh jadi menjadi bagian daripada misteri Tuhan di tengah kehidupan kita. Tuhan melakukan. Dan yang kedua kita lihat, menjadi berkat adalah membuat orang lain percaya kepada Tuhan. Melalui perkataan, melalui karakter Yusuf, maka Potifar menjadi tertarik dengan Yusuf dan bahkan menempatkannya di rumahnya serta menyerahkan seluruh tanggung jawab
perbendaharaan selain keluarga atau istri dan dirinya. Karena apa? Potifar melihat Tuhan ada dalam diri Yusuf, dalam pekerjaan Yusuf, dalam pelayanan Yusuf, dan bahkan Potifar menyaksikan Tuhan memberkati dia, dan berakibat berkat-berkat itu melimpah juga pada dia, pada keluarga, pada pekerjaannya, dan pada kehidupannya, sehingga dia menjadi bagian yang disayangi. Oleh karena Yusuf, maka Potifar menjadi bagian yang semakin dihormati. Lalu menjadi berkat adalah penyertaan dan pelimpahan berkat Tuhan. Kekasih Kristus mendapatkan kasih, menerima kuasa atau mandat, dan oleh karena Yusuf, maka semua bukan Potifar semata, tetapi Mesir pun terberkati. Itu dapat kita lihat pada bagian berikutnya daripada berita Yusuf, di mana setelah dia menafsir dan menjawab mimpi Firaun, 7 tahun kekeringan, kelimpahan akan berganti dengan 7 tahun kekeringan, sehingga seluruh dunia bersembah sujud kepada Mesir, bersembah sujud kepada Firaun, dan juga bersembah sujud kepada Yusuf. Tuhan memberkati Mesir oleh karena Yusuf. Kekasih Kristus, apakah yang akan kita petik dari firman Tuhan yang menjadi hikmah di tengah kehidupan kita? Pertanyaan yang dapat kita jawab di tengah kehidupan kita adalah pertanyaan, sudahkah hidupmu diberkati dan menjadi berkat? Sudahkah hidupmu diberkati dan menjadi berkat? Kekasih Kristus, hidup yang diberkati dan menjadi berkat adalah menerima dari Tuhan. Yang pertama akan kita lihat adalah berkaitan dengan hubungan, relasi kita dengan Tuhan. Penerimaan dan hidup yang diberkati dan menjadi berkat ditentukan oleh relasi yang benar dengan Tuhan. Hidup kita menjadi khotbah yang hidup. Ini pernah disampaikan oleh Epaphras Emeritus Pendeta Dr. Justin Sihombing almarhum, Epaphras kedua pribumi. Dia mengatakan, unang janitahon nabinotom alai janitahon ma nahinanguluhon. Khotbah yang hidup yaitu diri kita. Apa, mengapa, bagaimana kita? Maka kita akan menjawabnya, inilah Tuhan yang beserta dengan saya. Inilah Tuhan yang telah memampukan saya. Inilah Tuhan yang tetap memberikan harapan dan kehidupan kepada saya. Itu menjadi bagian statement pernyataan orang percaya yang menerima berkat dan diberkati. Kasih Kristus. Ada seorang teolog bernama J.S. Baxter mengatakan tentang persembahan hidup. Dikatakan demikian, what God cleanses, what God chooses, He cleanses. What God cleanses, He molds. What God molds, He fills. What God fills, He uses. Kira-kira demikian. Apa yang telah Tuhan pilih, maka Dia akan mengurasi, membersihkan, menguras. Dan apa yang Tuhan bersihkan, uras,
dia akan bentuk tobat. Apa yang Tuhan telah bentuk atau ditobat akan diisinya, digohi. Dan apa yang Tuhan telah penuhi isi, maka dia akan gunakan para menjadi terberkati di dalam Tuhan adalah ketika kita mau dan mampu menjadi bagian yang digunakan, diparar. Inilah persembahan hidup yang sejati. Sebagaimana Paulus mengatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai ibadah yang kudus, ibadah yang sejati. Karena itu, mempersembahkan hidup adalah percaya akan penyertaan Tuhan, tuntunannya, panggilannya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kekasih Kristus, hidup yang diberkati ditentukan oleh keberuntungan yang kita terima. Apa itu keberuntungan? Apakah harta? Apakah jabatan? Apakah pangkat? Apakah anak dan sebagainya? Bukan itu yang utama. Apakah virtue, keberuntungan yang utama di tengah kehidupan? Yaitu hikmat Tuhan. Keberuntungan inilah yang memampukan Salomo, memampukan Daud, memampukan para pelayan dan abdi Tuhan, dan juga memampukan jemaat kita sekarang ini untuk dapat bertahan, tabah, kuat dan mampu menjalani kehidupan ini. Bagaimana mungkin kita dapat menjalani kehidupan ini, terlebih dikala kita diperhadapkan dengan pergumulan persoalan masalah kita? Boleh kita membongkar sedikit masalah-masalah apa yang terberat di tengah kehidupan yang kita hadapi. Lalu kita kemudian bertanya di dalam hati, siapakah yang besertaku ketika itu dapat kuatasi? Lalu pasti kita akan menjawab, bukan aku, bukan orang lain, bukan keberadaanku, tetapi only him. Karena dia memampukanku. Paulus di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang menguatkan aku. Karena itu di dalam kita menerima keberuntungan hikmat Tuhan, hikmat itu memampukan kita untuk dapat mencerna, mengerti. Ya Tuhan, berikanlah hikmat dan pengertian kepada aku. Demikianlah Salomo, demikianlah Daud memohon kepada Tuhan. Tidak meminta kekayaan, tidak meminta. Jangan berikan aku tinggi hati, jangan berikan aku diperdayakan, tetapi berikanlah yang menjadi bagianku. Mintalah kemauan dan kemampuan untuk dapat mencerna setiap peristiwa yang terjadi. Jangan-jangan boleh di sekeliling kita, jangan-jangan kawan kita, jangan-jangan yang mungkin bersama dengan kita, boleh jadi seperti saudara-saudara Yusuf yang berencana jahat untuk menggulingkan atau menjatuhkan kita. Boleh jadi. Karena itu, marilah kita menerima kekuatan, keberuntungan daripada Tuhan dengan hikmat daripada Dia, untuk senantiasa kita dibaharui. Lalu keberuntungan itu juga berkaitan dengan keberanian, kemampuan untuk dapat maju dan bertahan ketika akan ada ujian dan sebagainya. Kekasih Kristus, keberanian memampukan kita melalui kekuatan, ketabahan dan dapat bertahan hanya oleh karena kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Keberuntungan selanjutnya itu dapat kita lihat dengan pengendalian diri, sehingga kita tangguh, sehingga kita dapat senantiasa dikendalikan oleh Tuhan.
Karena begitu banyak trap, perangkap, jebakan yang boleh membawa kita seolah-olah kita diagungkan, dipuji dan sebagainya. Tetapi ternyata itu adalah bagian daripada pengrusakan atau penghancuran karakter, jati diri, fisik, mental. Kekasih Kristus, keberuntungan juga mengarahkan kita untuk hidup dalam keadilan, truth, menjadi berkualitas melalui pengalaman dan peristiwa, melalui pembelajaran yang meneguhkan kita untuk dapat mengerti apa rancangan Tuhan, apa rencana Tuhan, apa yang akan Tuhan tetapkan untuk masa depan kita. Inilah yang diterima oleh Yusuf, Joseph di tengah kehidupannya, sehingga dia dimampukan dan mampu memenangkan ujian itu, dan bahkan mendapatkan ujian itu. Di akhir daripada kitab Kejadian di pasal 50, akhirnya Yusuf mengatakan demikian kepada saudara-saudaranya ketika Yakob telah meninggal. Di pasal 50 ayat 19-20, ketika saudara-saudaranya takut mengingat kembali kesalahan yang mereka lakukan, dan memang ini sering terjadi, kesalahan menjadi momok yang menakutkan dan bahkan menjadi biang kerok, membuat kita tidak berdaya dan tidak kuat untuk maju. Namun Yusuf berkata demikian, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kekasih Kristus, Allah membentuk, Allah memilih, Allah menempatkan, dan bahkan memberikan tugas kepada Yusuf adalah untuk memelihara suatu bangsa yang besar, yang pada mulanya tidak diperhitungkan oleh saudara-saudaranya, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatu mungkin di dalam Tuhan. Karena itu, marilah kita melihat ketika kita menghadapi, menerima ujian atau apapun namanya, kita telah diberikan iman, semangat percaya. Kita telah dikuatkan untuk semakin kuat dan dapat bertahan di dalam Tuhan. Kasih Kristus, firman Tuhan akhirnya mengingatkan kita, maukah engkau dipelihara Allah? Maukah engkau hidup di dalam Tuhan? Maukah engkau bersama dengan Tuhan sebagaimana Yusuf yang telah kita dengarkan dalam firman Tuhan pada saat ini? Jawabnya adalah, hidupilah hidup yang dihidupi. Hidupilah hidup yang telah Tuhan berikan. Bahwa hidup yang Tuhan berikan adalah membawa kita ke dalam kebahagiaan, kesejahteraan, dengan senantiasa kita berserah, taat, masuk dalam kehendak-Nya, hidup di dalam buah-buah kasih, dan senantiasa berseru memanggil nama-Nya. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Shalom.